Siapa nih, Mbak? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, ya? Statusnya udah naik, Mbak. Gimana lo menanggapi? Aku enggak masalah. Aku enggak menghargai proses hukum. Menghargai proses hukum. Bisa cerita, Bang, agendanya apa, Bang? Teman-teman sekalian yang Bang, minta berhati, biar diam aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sejahtera kita sekalian. Pertama-tama terima kasih dan mohon maaf rekan media sudah menunggu lama. Alhamdulillah saya tadi dengan rekan lawyernya Pak Medina dari Riau itu membuat laporan di Inspektorat Polda Metro Jaya. Alhamdulillah laporan itu telah diterima. Ini sudah tanda terima laporan polisinya. Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar undang-undang ITE. Dan untuk itu, pada teman-teman media semuanya atas kesabaran menunggu dan kesempatan yang baik ini, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena waktu menunggu agak lama. Pasal apa, Bang? Pasalnya yakni pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 kemudian undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE juga dan atau pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Pemuda. Yang disangkakan apa aja, Bang? Yang disangkakan apa? Cemaran nama baik tentang apa, Bang? Tentang menuduh klien kami ini melakukan apa namanya? Berawal dari postingan di Instagram terlapor, yakni saudara MI sekitar bulan Desember 2021 kemarin, yang menyebut prestasi apa yang telah diraih oleh pelapor, dalam hal ini klien kami, di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu, kata beliau, bahwa itu penuh dengan sokokan atau ya dengan kata lain nembak itu kan artinya ya kita bisa ya mengartikan lah bahwa ya ada gratifikasi di situ, ada hal-hal lain yang menyebabkan klien kami mendapat penghargaan itu, karena di penghargaan itu dalam jumlah penghargaan itu ada 50 perempuan terbaik Indonesia dalam hal termasuk Ibu Sri Mulyani. Jadi kalau memang nembak, berarti mungkin kita menduga maksudnya adalah semua itu menembak sehingga bisa mendapat penghargaan itu. Kemudian bahwa terlapor juga membalas postingan pelapor, yakni bahwa akibat bahwa telah mencermati dengan baik pelapor yang dikeluarkan oleh warta ekonomi intelijen, kemudian bahwa postingan sebagaimana dimaksud telah dilihat dan dibaca oleh puluhan ribu followers, bahkan boleh dibilang ratusan ribu. Kemudian yang kedua adalah bahwa pelapor memberikan hadiah berupa sebuah cincin kepada saudari F, adik dari almarhum Bibi, pada akhir Desember 2021 yang isinya adalah bahwa terlapor memposting di Instagram yang menyindir pelapor atau klien kami dengan tuduhan bahwa entar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum. Jadi itu adalah sebuah tuduhan yang sangat keji. Nah, saya kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan di tempat ini. Oh ya, yang satu lagi yaitu kutipan caption dari terlapor yang menyebut nama atau inisial dari pelapor MZ yang adalah klien kami, yang kata-katanya dia yuk kita ke US, tapi ada yang mau ke USA juga tuh si Mbak MZ,
alih-alih mau berobat ke US, tapi visa dan paspornya udah keburu di Bennett. Ya sama imigrasi, gak bisa keluar negeri sampai urusan sama saya selesai. Kasihan, mau lari keluar negeri, malu deh. Yang ada nanti aku siapin media aja, gimana biar pada tahu kalau kamu benar-benar udah di Bennett imigrasi. Makanya ya atas beberapa pernyataan itu kami melaporkan saudara MI di Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan itu secara hukum. Ancaman ya, ancaman sendiri berapa ancaman tahun bang? Ya ancamannya 6 tahun, 4 tahun dan 9 bulan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Bang, tadi tadi ada kabar terangkat nih Mbak, dan tanggal 10 akan dipanggil ke Polda, seperti apa nih Mbak? Proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan. Yang pasti kami akan bertanggung jawabkan itu, klien kami akan bertanggung jawabkan itu. Dan nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh. Jadi kita lihat aja lah, mudah-mudahan. Mbak MJ, dilaporkan dengan dua laporan seperti apa nih Mbak MJ? Maksudnya? Ini ada dua laporan yang ditujukan kepada Mbak Medina Jain. Dua laporan apa ya? Ya, yang pertama laporan pencemaran nama baik, yang keduanya laporan palsu. Laporan palsu nih, Mbak. Palsu apa ya? Tentang penganiayaan. Penganiayaan nih, Bang. Penganiayaan. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan. CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar, mana yang salah ya. Oke. Status tersangkanya gimana, Mbak? Aku enggak ada urusan sama dia. Mbak, tanggal 10 kan pemanggilan nih. Nanti seperti apa nih, Mbak? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, statusnya udah naik, Mbak. Gimana lo menanggapi? Aku enggak masalah. Aku enggak menghargai proses hukum. Siap, Mbak, dengan statusnya sekarang? Siap dengan semuanya. Oke. Bang sendiri nanti pembelaan seperti apa, Bang? Ya insyaallah nanti kita lihat tadi. Yang pasti kita akan meluruskan semuanya. Nah, ada juga hal-hal yang belum kami bisa sampaikan ke media. Nanti lah kita lihat. Hari ini kan Mbak melaporkan tapi justru menjadi tersangka dengan postingan material dan immaterial ya. Oke. Sangat banyak. Bisnis saya sangat banyak yang dirugikan dari hal ini. Makasih. Oke, ya. Okay. Makasih ya, Bang. Tapi emang benar ngasih di Bennett dari imigrasi? Oh, enggak benar. Itu enggak benar. Udah dicek enggak benar. Sudah gitu ya? Iya, udah dicek enggak benar. Bang, LP-nya dong, Bang. Oh, iya. Bang, laporan itu. Kan memang terlapor-pelapor kan terima. Pet. Yap, makasih ya. Oke, Mat. Lu biasa